Halo semuanya, ketemu lagi bersama Kotimo. Kali ini kita akan melanjutkan kembali game Oxygen Not Included. Oke teman-teman, jadi Oxygen Not Included tidak bisa rutin ya teman-teman untuk beberapa saat ini karena Kotimo perlu banyak research ya, dan belajar lagi karena ini adalah game terjauhnya Kotimo ya teman-teman. Jadi Kotimo harus banyak belajar ya daripada master-master. Kalau kebanyakan sih Kotimo belajar dari Reddit ya, dari subredditnya Oxygen Not Included. Oke teman-teman, untuk hari ini rencana Kotimo akan menyelesaikan ini ya teman-teman. Nah untuk progresnya ini ternyata ini ya teman-teman, ternyata di sini banyak polluted oksigen teman-teman. Nah polluted oksigen ini nanti kecampur sama natural gas geyser. Nah sama natural gas, jadi ini harus keluarkan dulu, kita harus usahakan TRN jadi vakum. Nah setelah itu, nah ini pertama Kotimo keluarkannya lewat selang ini ya teman-teman ya, pipa ini kita tembusin ke kanan sini ya, kita buang ke sini, nanti oksigen kotornya ke sini, nanti dibersihkan sama deodorizer ya. Nah tapi teman-teman ini memakan waktu yang cukup lama. Dan ini juga Kotimo membuat ini ya, power transformer, baterai untuk ini ya semua. Tapi Kotimo dapat tips ya teman-teman dari redditor ya teman-teman, dari orang-orang ini. Kalau ventilation ini ternyata kita bisa dapat namanya apa sih itu namanya, refinement gas chamber teman-teman. Gimana itu gas chamber ya, kita cari dulu ya, gas chamber. Nah di mana gas chamber itu kita bisa menyimpan semua gas kita. Jadi nggak perlu kita siapkan ruangan. Jadi karbon dioksida itu rencana Kotimo simpan yang di dalam gas chamber itu ya. Oke, gimana gas chamber itu? Gas valve, kanister emptier, gas pipe, kanister filter, gas filter. Nah, gimana ya? Teman-teman, Kotimo dapat ya. Ini namanya gas reservoir. Nah, gas reservoir ini buat nyimpan gas ya. Nah, jadi kita buang gasnya di sini, tapi gas ini langsung harus dikeluarkan lagi. Jadi kita harus simpan aja. Ini gas reservoir kita taruh di, untuk sementara di sini dulu kali ya. Di sini kali ya. Kita buang ke sini ya gas reservoir. Ya. Output input pipe. Oke, kita taruh sini ya. Dan ini kita hancurkan semua ya. Karena ini memakan waktu yang lama sekali dan kita akan banyak buang-buang tenaga. Jadi nanti logikanya semua polluted oksigen, semua gas ini akan disimpan dalam sini ya. Oke, baru kita perbaiki dulu ya ventilation gas pipe-nya. Ini dia nggak boleh masuk sini, ini masuk di ini. Nah, baru ini buang ya. Nah, ini hancur gini. Oke, ini biarkan jadi. Ini nanti karbon dioksida masuk ya. Tapi kita coba dulu ini ya, coba ini satu dulu ya. Gimana hasilnya? Mudah-mudahan kita bisa ya. Ini cycle-nya kurang lebih berapa sih? Eruption period, active period, next activity 2 cycle lagi. Waduh. Jadi agak susah ini. Ini kita kasih priority 9 ya teman-teman. Biar cepat jadinya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Jadi dia akan memompa semua gas-gas di dalam sini. Nah ini harus nyala terus ya teman-teman. Kita kasih priority 9 aja deh ya. Jadi dia akan selalu memompa. Baterainya akan selalu terpompa ya. Nah, supaya tidak kehabisan. Oke, ini kita bisa lihat ya dari plum, dari ventilation overlay. Nah, dia masuk ke sini semua ya teman-teman. Dan ini tidak perlu listrik ya teman-teman. Ini sangat-sangat berguna sekali. Kenapa dari dulu kita nggak pernah ada ini ya? Oke, jadi ini biarkan dia mengisi terus ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah ini gimana lagi ya? Oke, sembari mengerjakan hal ini, Kotimo ingin memperbaiki base kita ya. Jadi Kotimo lihat makanan kita ini semakin lama semakin turun ya teman-teman ya. Semakin lama semakin turun. Kalau kita lihat dari fight, dari history teman-teman, dari report mana sih? Kalau kita lihat dari sini ya teman-teman, apa ini namanya? Kalau regeneration kita menghasilkan 4.800 atau 5.000 makanan ya perharinya, tapi kita mengeluarkan makanan sampai 30.000 per hari. Jadi ini benar-benar negatif ya teman-teman. Jadi Kotimo rencana mau buat daerah greenhouse ya di daerah sini. Kita bikin daerah greenhouse di sini. Kita bikin dua plant di sini. Jadi kita bikin tilenya 1, 2, 3, 4. Kita panjangin ke samping kiri. Panjangin terus ya teman-teman ya. Segini cukup rasanya ya. Oke, kita hancurkan ini. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya setelah itu Kotimo ingin perbaiki juga apa ini daerah ini semua ya teman-teman ya. Ini daerah-daerah yang jelek-jelek ini, tangga-tangga ini daerah yang hambur-hamburan. Oh ya, di sini Kotimo cuma membuat ini ya. Kita juga buat mana tadi sih? Gas reservoir juga di sini ya, supaya buat menyimpan. Nah, ini buat nyimpan ininya teman-teman, natural gasnya ya. Natural gasnya kita masukin ke sini semua. Jadi kita semua lebih aman ya. Baru ini juga banyak ya benda-benda kayak karbon dioksida, natural polluted oksigen, ini bisa kita sedot semua ya teman-teman ya. Nah, ini Kotimo membuat juga ya di sini adanya gas reservoir di sini ya. Kita buat di daerah sini aja supaya tidak terlalu jauh. Nah, ini buat nanti memompa semua gas-gas karbon dioksida yang di sini ya. Nanti kita filter gas yang tidak karbon dioksida, kita akan lempar ke atas. Jadi base kita bersih ya teman-teman. Dan selanjutnya ini juga akan Kotimo hancurkan ya teman-teman ya. Ini kenapa Kotimo hancurkan? Karena Kotimo rencana mau membuat daerah di sini ya teman-teman ya. Kita mau rubah rombak semua teman-teman ya. Ini Kotimo ingin jadikan daerah jadi kayak apartemen bersusun. Nah, gimana maksudnya? Itu maksudnya kayak jadi ini tempat tinggalnya duplikan ini satu, ada duplikan satu baru WC, duplikan satu WC. Karena apa teman-teman? Karena menurut tips-tipsnya dari orang-orang yang sudah pro main ini ya teman-teman, supaya itu bisa mengurangi time-nya mereka, waktunya mereka untuk WC. Jadi kalau mereka bangun tidur, mereka kan kita punya pre schedule itu kan langsung punya downtime. Nah, itu bisa buat kencing. Nah, buat kencing atau buang air. Jadi mereka tidak buang-buang waktu harus lari-lari ke sini, ke sana, lari sana. Jadi kita bikinkan tempatnya di situ dan baru kita buatkan plumbing yang modern ya teman-teman, jangan pakai outhouse lagi, kita pakai lavatory. Kita pakai lavatory kayak episode Kotimo sebelumnya ya, kita pakai lavatory. Jadi ini kita percobaan dulu ya, yang di sini satu. Jadi ini WC nggak boleh dihancurkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kita buat gini ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita buat kamar mandi, WC, kamar mandi, mending WC, kamar mandi, WC. Ya, gitu aja. Tapi kalau kamar mandi, WC, berarti paling kiri nanti kena itu ya, kena cuci tangan 2 kali dong ya. Gimana? Oke, jadi rencana Kotimo bikin coba lebarkan ya ke kiri ya teman-teman. Jadi kita kan pakai 2 ya, pakai 2 berarti harusnya sih begini ya teman-teman ya, kalau pikiran Kotimo ya. Ini kita bikin gini, baru kita bikin pneumatik, ini kan tower, ini jadi satu ruangan ya. Di atasnya juga bikin yang sama ya, begini. Ini kita hancurkan juga ya di sini ya. Baru kita bikin plumbing, shower kita buat 2 begini ya. Gini ya, agak lebar sedikit supaya kita bisa kasih hiasan di tengah-tengahnya. Baru ini kita sambungkan lagi ya, Oke, ini sudah jadi. Baru kita kasihkan tile lagi, kita tutup pakai pneumatic door lagi. Sudah jadi. Ini daerah mandi, daerah ini, baru ini daerah kita hancurkan aja ya. Nah, ini juga kita hancurkan. Nah, ini daerah tidur yang mereka ya, potnya. Nah, kita ambil potnya, kita copy. Jadi potnya itu variasi cuma 2 space ya teman-teman ya. 4 space lah, kan kita space kita banyak juga ya. Oke, ini udah jadi ya, kita baru pasang tile begini. Nah, baru kita tutup ini satu. Oh, kurang lebar sedikit. Sorry guys. Kita kurang lebar sedikit. Ini kan dia ambil dua ya. Kita berarti chordnya harus tambah lebar sedikit lagi. Oke, semana itu? Satu. Nah, segini ya. Kita harus simetri ya teman-teman ya. Oke, kita buat begini. Nah, baru kita kasih pneumatic door lagi. Nah, begini ya teman-teman ya. 1, 2. Nah, jadi ini dikopi sampai 6 tingkat ke atas ya teman-teman ya. 6 tingkat ke atas kita buat seperti ini. Oke, kita percepat saja. Oke, ini sudah jadi 2 tingkat ya teman-teman ya, kurang lebih begini ya, kurang lebih. Nah, sembari ini tunggu selesai, cepat ya kerjanya teman-teman ya, cuma setengah hari ya, karena itu gampang. Dan ini kita sudah menghasilkan natural gas ya teman-teman, dan ini sudah full. Nah, sekarang waktunya kita memompa natural gasnya ini ke sini ya, kita rubah haluannya. Ini harus pelan-pelan ya sudah teman-teman ya. Nah, ini rubah, ini kita potong ya. Ini sudah kita potong ini, kita masukin di sini natural gasnya. Oh, ini kok belum ada tutup ya. Dia akan menghasilkan karbon dioksida ya. Karbon dioksidanya kita masukkan aja kali ya ke dalam ini teman-teman, ke dalam gas reservoir satu lagi ya. Kita masukin ke gas reservoir aja satu lagi. Nah, ini kenapa kita susah ya? Ventilation kita masukin, perlu nggak ya? Rasanya nanti aja deh kalau gas reservoirnya udah full ya. Tapi ini kita buat aja, nggak masalah. Ini kita tutup ya teman-teman ya. Ini sudah ditutup loh. Sudah ya. Ini kita tutup. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Ini ya kita sudah bisa ya, aman ya. Ini waktunya kita habisin ini ya, matikan ya ini teman-teman ya. Disable building, oke. Oke, aman ya teman-teman ya, sudah natural gasnya kita aman. Ini daerah apa ini? Ini kan gas poluted oksigen ya, nggak perlu sudah. Ini kita rapikan sedikit ya daerah sini. Oh, nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya kita akan Kotimo pingin ini sih teman-teman, bikin base sedikit di sini ya. Nah, ini biar dia nanti akan memompa karbon dioksida ke sini ya, tapi ini biarkan aja dulu. Dia akan menghasilkan karbon dioksida ya ini ya. Biarkan aja dia jatuh dulu, ini menghasilkan energi listrik. Ini kita sudah pasang belum sih automation? Automation wire. Sudah. Dia akan memompa. Nah, dia akan mati di saat baterainya ada di 100% dan low-nya ada di 50%. Oke, baru wire-nya kita sambungkan. Wire sudah nyambung. Oke, baterai kita sudah aman ya. Oke, pembangkit listrik tenaga yang kiri udah aman, sudah bisa menghasilkan energi. Baru polutednya ini bisa kita transmisikan ke sebelah sini ya. Pas teman-teman, kita naikkan ini ya, air kotor ini kita akan pergunakan sebagai untuk menanam pinca paper. Nah, gimana menanamnya itu nanti kita pakai yang namanya hydroponic plant. Mana sih hydroponic plant ini? Nah, ini farm, hydroponic farm. Nah, hydroponic farm ini ya, kita rotate. Kok nggak bisa zoom ya? Nah, ini kita buang ke sini ya. Nah, kita buat segini banyak. Cukup kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ya di sini ya. Kita buat di sini. Baru kita buat satu lagi, fertilization, refinement. Kita buat, mana sih fertilizer, sentinizer itu? Fertilizer, where are you? Ah, ini farm station ya, farm station di sini. Dan kita tutup ya ini tile. Dan kita kasih pneumatic door. Nah, ini nanti akan menjadi farm station kita ya. Di sini nanti akan menanam pinca pepper. Di sini kita pasang plumbing, kita pasang liquid pipe. Liquid pipe kita sambung. Aduh. Liquid pipe kita sambungkan begini. Turun. Nah, ini nanti akan nyambung ke sini. Nah, ini nih. Lihat teman-teman ya. Dia akan ngambil air kotor di sini. Nah, jadi nanti dia akan mengisi pinca paper kita di sini. Nah, kalau ke sininya lagi Kotimo masih belum kepikiran apa ya. Belum ada kepikiran sih. Ini biarkan dulu, kita tutup ladder. Oke, harusnya so far so good ya kayak gini dulu ya teman-teman. Penting kita fokus makan kita udah jadi dulu. Ini listrik udah menghasilkan. Oke, sekarang kita harus beride ya teman-teman. Gimana caranya supaya kita tidak buang-buang ini ya. Kita harus konsumsi terus ya. Oke guys, jadi ini daerah farmnya sudah mulai selesai ya teman-teman ya. Bukan sudah mulai selesai, sudah hampir selesai ya. Dan ini Kotimo ingin kembangkan lagi ke kanan ya. Kira-kira aja sini 1, 2, berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita tutup ini. Kita tutup lagi satu, kita jadikan satu lagi ya di daerah sini ya. Ini harusnya ditutup ya. Kenapa harus kubuka? Ya udahlah. Kesalahan ini ya. Ini kita hancurkan ya. Kita hancurkan ini, baru kita copy satu lagi ini ya. Kita copy satu lagi, kita taruh sebelah sini aja kali ya. Taruh sebelah sini aja cukup ya. Jadi kesannya kayak berdampingan berdua gitu ya. Tapi nggak bisa dong, ini kan pintu ya. Bisa ding. Mabuk juga buat ini. Oke, ini nanti rencana sih Kotimo pingin bikin pinca paper plant juga atau bikin ini ya, bikin crystal blossom ini di sini. Crystal blossom ini bisa pakai ini nggak sih? Bisa pakai air kotor nggak sih? Oksigen, polluted oksigen, irrigation. Oh, dia nggak bisa pakai air bersih ya teman-teman ya. Oke, kita bikin pinca paper plant aja ya kalau gitu ya. Oh, ini ada duplikan baru ya. Duplikan baru nggak penting teman-teman ini semua ya. Kita sudah tidak mau terima orang lagi, sudah cukup ya 12 orang. Ini mungkin kita buat pinca paper plan aja ya di sini ya. Oke, kita buat pinca paper plan. It's still. Kita buat segini. Oh, belum jadi. Oh, belum bisa ya. Oke, Kotimo putuskan kita bikin Bristol Berry aja di sini teman-teman ya. Bristol Berry kita bikin di sini. Di sini nanti kan daerah buat itu fertilizer ya. Ini kita buat Bristol Berry ya di sebelah sini ya. Bristol Berry di sini, tutup fertilizer di sini ya. Oke, udah pas ya. Kita harus pelan-pelan ya teman-teman karena kita harus planning ya supaya base kita ini tidak terlihat amburadul. Oke, ini kita buat sini, ini kita cancel, ini kita hancurkan. Kita hancurkan lagi ya. Nah, ini kita buat Bristol Berry. Ini kok belum dihancurkan, ini dihancurkan ya. Ini kita copy. Ini kita buat di sini. Jadi ini nanti jadi Bristol Berry, baru kita kasih lampu ya di situ ya. Station, furniture, lamp ya, selling light di sini. Oke, bisa kena semua nggak? Di sini satu, dua, tiga ya. Oke, nah, kita bikin lampu di sini, baru kita kasih wire ya. Kita kasih wire-nya kita ngambil listriknya dari sebelah sini ya. Jadi selesai. Oh ya teman-teman, ini listriknya sudah Continuous sambungkan ya ke sini ya teman-teman, karena kita sudah bisa memproduksi listrik sebelah sini. Jadi yang base sebelah sini, yang ranjang kamar ini semua kita pakai listrik daripada ini ya teman-teman ya. Yang coal ini semua buat bangun sebelah sini. Jadi kita sudah punya 3 energi listrik ya. Di atas sendiri juga ada ya, cuma ini manual ya teman-teman ya. Kita lihat aja tenaga listriknya apakah cukup untuk membangunnya semua. Oke, kita percepat lagi. Akhirnya jadi juga. Aduh, lama juga menunggunya nih teman-teman. Kalian nggak perlu menunggu, saya katanya menunggu. Oke, kita lihat ya. Ini room overlay kita. Oke, kita jadi ya teman-teman, 3 greenhouse. Nah, sekarang ini kita tinggal tanam pinca pepper plant. Pepper plant mana sih pinca itu? Nah, ini ya pinca pepper ini ya teman-teman ya. Kita plant ya. Kita copy setting. Mana sih? Copy setting dan kita pasang sini ya. Nah, ini biar ditanam dulu dan biarkan selangnya jadi ya, biar dia bisa ngambil air kotornya ini. Lalu di sini juga mau bikin pinca sih juga teman-temannya, cuma rasanya belum cukup ya. Kita eksperimen dulu, ini jadikan dulu apakah dia bisa menghasilkan pinca paper plant. Kalau bisa kita perpancing sampai sini, baru yang di sini juga kita tunggu ini ya teman-teman ya, tunggu air bersih. Nah, ini air bersih ini Kotimur rencana pakai air bersih kita sudah buat ini ya, air bersih kita sudah buat ini buat menyirami ini ya berry. Nah, nanti kalau air bersihnya ini, sirkulasi air bersihnya ini nanti Kotimur sambungkan ke dalam WC. Jadi WC ini akan memakai air bersih dari sini, ini juga memakai air bersih dari sini dan menghasilkan air kotor yang langsung divertilasi di atas sini ya. Kita bikin ruangan fertilizer di atas sini, di atasnya persis pakai ini ya teman-teman ya, yang kemarin, yang kalau kalian masih inget yang Koting mau ajarkan ya, pakai water sleeve di sini ya. Jadi air kotor langsung jadi sini, kita puter lagi airnya. Oke teman-teman, jadi untuk next episode sudah tahu ya teman-teman kita mau ngapain. Jadi di episode kali ini kita sudah berhasil melebarkan ini ya, lebih tepatnya teman-teman, kita sudah merancang apartemen baru kita, apartemen duplikan kita, merancang rumah, tempat makan, tempat farmnya kita yang baru, dan kita sudah berhasil membuat natural gas. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa bisa nyalakan bel supaya tidak ketinggalan video dari Kotimur selanjutnya. Bye bye.